Mau dari pakai. Gerbang kamu kenapa kayak gini nih? Kamu habis ngapain emang? Hah? Kenapa yang dia kenapa yang? Aku macam sesak napas gitu di dadaku. Hah? Iya ini jantung kamu kenapa nggak pak? Emang habis Waduh. ngapain air-air ini nih? Rafa, kamu nggak apa-apa, Rafa? Astaga, Rafa. Dedek. 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 Iya, sorry. Ternyata aku tadi ngomong, ada apa? Dedek, kenapa? Habis ngapain aja air ini? Dia jantungnya tuh rendah banget, nak. Gak ada ngapa-ngapain. Beneran, gak ada ngapa-ngapain. Kenapa sih, Rafa? Cuma sakit, sering sakit aja. Sakit banget dadanya ya. Aduh. Sesak napas kencang. Itu kenapa sering yang ngerasain sesak napas apa gimana Nina? Sesak napas. Aduh, kenapa guys si Rafa ya? Gak apa-apa kan yang? Atau kenapa dia yang? Kenapa sesak napas dia? Nah, ini kayaknya dia kan habis koma kan? Koma? Nah, Kan udah kan lama itu. Iya. Enggak, itu kan pengaruh penyakitnya tuh masih ada di bagian dadanya tuh. Jadi di paru-parunya tuh bisa jadi harus di ronsen dulu sih. Cuman alat buat ronsengan di sini tuh kurang lengkap. Hah? Jadi harus aku saranin di luar negeri buat buat pengobatannya ini. Lah, kalau ke luar negeri? Di luar negeri. Sama siapa dia ya? Kan kamu sibuk kerja juga. Aku di sini juga ngurus kasino juga ya. Nah, aku punya temen di rumah sakit yang kayak di Texas itu kan. Texas kan Ah. di rumah sakit luar negeri itu. Dia kan berobat di sana. Nah, aku titipin anak kita juga di sana. Aku punya kenalan di rumah sakit luar negeri itu. Kalau kamu mau. Hah, serius yang? Tapi kamu yakin? Ya, kalau ini demi anak kita juga, biar anak kita sehat. Soalnya alat di sini masih kurang kurang mendukung buat kesehatan anak kita. Takutnya makin dibiarkan makin parah paru-paru dia. Aduh, gimana ya? Tapi aku gimana ya, mau nemenin gak bi, aduh kok juga gak bisa ya, kita sama-sama, aduh aku sibuk, aku lagi banyak kerjaan banget akhir-akhir ini. ya, walaupun aku pengangguran tapi juga aku juga banyak banyak Ya, tapi kan kerjaan. pengangguran cara. Iya, caranya tuh jewel ya kan ya. Jewel. Gimana ya? Jewel, Terus gak kita jelas. jalan. Nyari onti-onti. Eh, itu nanti itu nggak termasuk ya. Ya udah sih yang. Termasuk berarti dia itu mami. Apaan sih Rafa? Termasuk katanya mami. Bohong banget ya Naya. Mana oh, ada kemarin enggak ya, lah. Bukti banget enggak. Ya. Itu termasuk di kategori yang lain gitu. Mana ada kamu tuh ngarang nih papih nih ya. Gak mungkin gitu. Kenapa kenapa? Pokoknya papi jangan sampai aku di luar negeri tiba-tiba. Ya. Ada yang bilang bapak kita sama. Hah? Bapak kita sama? Jangan sampai aku di luar negeri tiba-tiba pulang ataupun aku di sana ketemu orang lain terus dia bilang bapak kita sama, jangan sampai ya. Jangan, enggak lah, papi kan gak mungkin selingkuh sampai ke luar negeri, gak mungkin lah. Papi tuh cuma punya mami kamu doang di sini nih. Gak mungkin sampai papi nikah-nikah sampai ke luar negeri itu gak mungkin lah. Ada aja. Apakah kamu Enggak percaya nak? Apakah kamu percaya kata-kata papi kamu? Gak mungkin lah papi. Dia pakai American style. Astaga, kamu tahu American style apaan aduh, itu? Aduh, apa ini? Apaan ini? Terus gimana ini yang? Ini? Terus rencananya mau dibawa kapan ini yang ke temanmu tuh? Kalau bisa sih secepatnya ya, biar anak kita ini, anak kita juga sembuh dengan cepat. Aku juga kemarin aku sempet mobil apa nelpon Uncle Mike katanya katanya
kamu katanya lebih baik diperiksa lebih jauh gitu kata mama. Aduh. Iya, soalnya paru-paru kamu udah ini udah bahaya, soalnya makanya denyut jantung kamu tuh rendah banget. Ini yakin rumah sakit ini nggak mampu menanganinya gitu? Gak mampu, soalnya teks saja gak ada alatnya kan? Aduh, nah, kamu masih kecil udah kena beginian. Astaga. Ya, kebanyakan main pakai air sih, nak. No, masuk angin kan nggak beginian tuh? Enggak, dia kan ini habis nyelam, tenggelam. Aduh, terus kita berarti harus pesenin tiket dong yang kayak Texas kemarin dong. Ya, beli tiket terus naik ke pesawat. Nanti di bandara teman mami yang jemput dede ya. Oke, oke. Ya, nanti mami telepon teman mami yang di luar negeri. Oke, oke. Ada onti Texas kok. Sama kok di luar negeri juga. Iya, nanti kamu ditemuin di Texas tuh di sana. Iya. Oke, nanti aku coba telepon angkel-angkel aku juga deh yang di luar negeri. Angkel-angkel aku yang di luar negeri juga. Iya, udah deh ya. Mau terus sehat-sehat nanti di sana. Ini gimana nih? Yang mau berangkat sekarang atau gimana? Atau Dede pengin sebelum berangkat pengin gimana dulu? Atau pengen muter-muter jalan-jalan dulu apa gimana, Nak? Kayaknya aku pamitan dulu deh, Kak. Ya udah, nanti dianterin kalau mau pamitan. Iya, nanti ya. Bilang aja ya kalau Dede mau udah siap. Biar mami mama papi antar ntar. Oke. Aku pamitan dulu sana. Bentar. Kamu pamit-pamitan dulu sana sama Onti Kiora. Onti mana Onti? Ayo. Halo. Bang, Pak dari mana kok? Hei, lu mau ikut, Bang? Si Sen, Sen lagi di kapas dia. Ngeborin. Dan gua proses kapas. Mau nganterin aku. Ayo yuk, naik yuk. Pa, ini. Ayo yuk. Jarwo. Ini duduk di mana? Gendong, kayak astagfirullah. Ini mau ngantuk. Badan aku badan kecil. Badan kecil ke badan. Papi gendong sini, papi gendong sini. Gendong aja, iya. Aku gendong aman. Rafa kalau enggak. Tabrak. Tabrak aja enggak apa-apa. Angkel saya yang apa kok enggak? Mel mau ikut ke bandara enggak? Mel, ayo. Kalau enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa kalau mau lihat. Itu baik. Nggak dibaca apa ntar? Ayo sampai. Aku ditawarin lima keluarga tahu Bang Wang. Kok aku nggak bisa masuk sih? Oh bisa? Ya. Bisa dong. Nggak tahu. Aku ditawarin masuk. Itu kerja masuk bentar, ke kalian, kemarin tuh udah sampai hampir dikasih jaketnya langsung kan. Tapi aku masih mikir-mikir dulu, soalnya terus Bang Ian itu tarik dulu, aku bro. Juga mau narik aku ke Yama. Rafa, walaupun kita baru kenal, tapi kamu hati-hati ya. Ini aku naik pesawatnya kok gini ya. Oke, Rafa. Ini pesawatnya gak simetri. Udah. Kamu tinggal, Rafa. Jadi pesawatnya nggak simetris, mati aku nanti di pesawat ini. Udah bisa Rafa, ini kan kemarin nanti Texas pakai pesawat ini nih. Ya nanti kamu pas itu balik aku beliin pesawat pribadi deh. Nggak bulat pesawatnya. Bye-bye Rafa. Mau ke UFO. Oke, Rafa. Dengerin papi ya. Bye-bye. Kamu di sana jaga baik-baik ya. Pokoknya kok jangan nakal ya. Jangan nakal. Intinya jangan nakal, jangan aneh-aneh. Sering kabarin papi ya lewat telepon ya. Iya, betul. Kabarin nanti juga. Jangan banyak makan coklat, jangan banyak makan permen, jangan banyak makan yang manis-manis ya. Yang manis itu cuma papimu doang. Iya. Kalau kamu tumbuh dewasa, kalau walaupun kita baru kenal, diajarin. Ini baru kenal kita. Yeah. Bye. Sehat-sehat di sana. Ya, Dede ya, sehat-sehat ya, Dede ya. Meluk angin. Bye bye. Meluk kaki. Kaki, makasih. Bikin anak lagi. Yeah. Ada Rafa.
Bye-bye. Rafa jangan kaget ya, nanti kalau bangun misal punya dede baru lagi ya. Mati dia. Waduh. Bye. Bye-bye semuanya. Oh bye-bye. Iya, Dora, jangan lupa salam aku ke Uncle Bria. Brian, iya iya. Atau? Kamu enggak itu, enggak apa namanya pamitan sama Uncle Brian. Udah aku SMS dulu. Di telepon enggak angkat angkanya. Oh, okay. Masih tidur dia kayaknya. Nanti kalau ada Uncle itu bilang ya. Tapi salah deh Uncle-nya. Dadah Rafa, hati-hati ya. Dadah Rafa, good luck. Bye bye. Dadah, dede baru lagi, bentar lagi. Aku naik ke sini. Iya, naik ke situ. Iya, naik sih. Tuh, nah, mau terbang emangnya. Itu udah ada temen mami kamu di sana udah nungguin itu. Tuh tuh. Namanya Johnny Sin. Lambain lambain tuh. Nah sana tuh. Dadah Rafa. Nah. Kita bertemu kalau kamu udah dewasa ya. Bye-bye. 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 Dede. Bye-bye. Jaga diri. Jaga diri ya. Hati-hati. Bye-bye. 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 Dadah. Bye-bye. 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 Udah lah Camnet. Bye-bye. Kelas. Bye-bye. Bye-bye. Dah, dadah Rafa sana ya. Dede baru lagi menanti. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Sehat selalu. Dadah. Dadah.